Kita aja. Anak motor. Oke, nama geng motor kita adalah Prestasi. Wow. Kita geng prestasi anti prediksi. Anti prediksi. Anti prediksi. Anti prediksi. Anti prediksi. Berisik. Apaan sih pada main gulang-gulang-gulang-gulang? Berisik tau gak? Lah katanya Pak RT mau gabung sama klub motor kita. Pak RT itu berisiknya bukan dari sini, itu musiknya bukan. Nah, sini itu. Ngomong. Ya Pak RT yang tahu. Pak RT, sini Pak RT. Kita mau bikin geng motor namanya Prestasi ya. Anti Prediksi. Nah, betul. Wah. Kita harus menjadi penyaingnya prediksi. Prediksi. Iya. Apa itu prediksi? Apa itu? Ah, mendingan kita, apa namanya? Prestasi. Wah. Karena prediksi baru kemungkinan, prestasi sudah sebuah pencapaian. Nah. Bro. Kenapa? Kalau prestasi suka ada argonya. Ini pencapaian anak motor. Lagian katanya kalau anak geng motor sebelah, anak prediksi. Iya. Ngumpulnya kalau ada duit doang. Motor itu pertemanan. Kebersamaan cuma diukur karena uang. Nah, apaan sih itu? Apa itu? Kalau sampai ketuanya ada, gua aja. Aja. Apaan? Nama member depannya ada LL-nya. LL. Apaan? Kalau kita namanya bukan L, L itu adenya, kita Al. Nah. Kamu siapa? Al siapa? Aku Al Bulldog. Wow. Wow, apa sih katanya? Artinya? Bule tapi medok. Wow. Kalau gue Al Ghazali. Apa tuh? Al Goyang Bajali. Pak RT harus join. Hey. Gue juga. Apa? Almari. Apa tuh? Apa tuh? Ya nyimpen itu tempat-tempat. Lemari. Makanya buat cewek-cewek mendingan pacaran sama anak motor, jangan sama anak mobil. Nah, nah. Karena imam itu di depan bukan di samping. Kalau cewek-cewek punya pacar anak motor enak. Iya. Tuh, jadi kelihatan erat. Begitu kita di depan dia ada di belakang begini. Iya. Kalau di samping kan repot. Ada pesenelan. Susah. Iya. Jadi nggak kita touring hari ini Pak RT? Boleh. Saya udah siapin nih rute perjalanan touringnya. Wah, ini dia nih. Nih, kita kan dari sini. Ya. Ntar kita jalan ke sini nih. Lu buka kenapa sih semua? Semua. Gitu doang. Nah, gitu kan. Nah, kita kan di sini. Nanti kita jalan lurus ke depan ke daerah yang sering Warawiri sama Adul nih. Oh. Di mana tuh? Oh, daerah Kemang. Kok Kemang? Kemang. Mau enggak? Nah, dari situ kita ke daerah yang nyempil banget. Sleepy. Oh. Oh, iya iya iya. Sleepy. Iya. Habis dari sini kita harus tunggu dulu karena kita enggak bisa masuk. Ini harus digeser dulu. Mana tuh? Bantar gerbang. Iya. Kalau enggak nabrak ya. Nabrak. Nah, saya kemarin bikin planning-nya pulang ke daerah sini, tapi katanya selama Ramadan enggak boleh nih. Di mana tuh? Daerah Antasari. Gak boleh. Iya, boleh. Iya, gak boleh. Selama Ramadan gak boleh. Kan puasa. Iya, terus kalau dari sini ntar kita lurus terus nih agak jauh. Kita masuk ke daerah yang banyak kameranya. Mana tuh? Kulon GoPro. Bravo. Ya udah gitu aja ya. Iya, touring-nya. Ya. Eh, tapi ngomong-ngomong kalau bertiga doang gak seru nih. Hah? Mau ajak siapa lagi, Pak RT? Gua ada anggota baru. Anggota baru? Apa? Ya kita maksud cuma bertiga. Gua anak motor, masa kalau bertiga bukan anak motor. Ngojek. Iya. Juga sih. Anak motor harus rame. Jangan bertiga, takutnya bertiga bubar kayak Cagur. Sekarang tinggal dua. Iya. Tapi layak gak dia jadi gabung sama kita? Nanti kita tes aja. Pakai geber-geber lu. Makin. Lu yang menang dong marketnya gimana sih? Menur. Lu maju mundurnya kayak es balok. Eh, lu parkir jangan di sini, ini motor gede semua. Kalau motor bebek sebelah situ.
Gak boleh gitu, Dik. Ini yang gua maksud anggota baru nih ini. Ya, ayo, Pak. Keren, masa datang pakai motor bebek. Ini mereknya Haji Slamet. Jangan sembarangan ya. Ini motor kuncinya aja enggak ada bisa nyala. Mati. Mati ini gimana, Mas? Mari ini dia, mati di sini. Kok bisa dicopot? Bisa. Tuh. Jangan diajak lah Pak RT kalau motor begini mah. Jangan lihat motornya, tapi lihat bagaimana semangat dia menjadi anggota kita. Bisa lihat motornya digabungin sama kita aja tuh lihat. Pegang motornya langsung gemeter tuh. Nah. Minder. Dia minder sama CC. Keren ini. Keren ini motor ini kayak di majalah-majalah tuh ya, Pak ya. Motor apa? Nah, iya, Royal. Wah, ini motor yang sering ada di sinetron nih. Apa deh? Agak ngeluarin duit nih. Apa? Sinetron anak jajanan. Anak jalanan. Mantep nih. Mana, Pak? Ayo, Pak. Ayo, Pak, kita. Kita angkat tuh mana? Ntar dulu. Mau jadi anggota kita? Mau lah, Pak. Eh, kok komandan? Oke. Ya. Ya, memang susah sih memang. Iya, gimana ya? Iya. Ya, gitulah. Oke, okay. Nempel banget syutingnya. Nempel banget syutingnya. Kalau lo mau gabung sama kita, tes pertama lo harus bisa ngebut sambil pakai motor yang dikunci stang. Nah, yang muter-muter doang. Berarti belum bisa. Belum bisa. Lah, teman saya pernah masuk tes begitu muter-muter terbang, Pak. Sekarang gini aja, Gil. Lu kalau mau masuk di klub motor kita, apa kehebatan dari motor lu? Kehebatan motor lu apa? Lu, motor saya nih ya, Pak ya. Ini soknya. Jangan kencang-kencang, tak kebelah. Kalau ini kuat. Takutnya kebelah. Ini kenapa? Ini soknya nih udah saya ganti baru, Pak. Sok apa? Udah saya tenangin. Apa? Karena dia nggak terlalu shock jadinya akhirnya. Wah, shocknya nggak terlalu shock. Mantep ini, Pak. Tapi suaranya kecil banget ini kayak orok nangis. Pakai racing dong. Saya juga skill. Tapi kalau ngeliat shocknya nih baik dia. Kenapa? Sok suci. Halo, Pak, kasih gabung. Ini motor lu bukan dapat beli ya? Kenapa emang? Ini dapat dari kuis kan? Kok gitu? Nih ada jari-jari. Tapi skill motoran saya tuh udah canggih, Pak. Saya lari 110 tuh, saya tangan satu, Pak. Wih, kenceng banget tuh. Karena satunya megangin batok. Aku lepas. Tapi ada ini, ya. Ini teman saya ini udah teruji. Dia jago banget naik motor. Ya, tahu dari mana? Lo waktu trek-trekan gue lihat, ya. Begitu tikungan, set. Pembalap mah nempel dengkul. Ya. Ini pala nempel. Jangan so ngerasa jago, gue dari puncak ke Jakarta turun lepas tangan. Wih, jago banget lo. Iya, gue dibonceng. Pak Denny di puncak lepas tangan kayak Ariel Tatum ya. Di sinetron. Iya. Tapi lu jangan bikin malu gue dong. Segala kantong kresek ada di sini. Nah, aduh. Oh, mungkin ini filter oli. Iya. Hey, kaca spion lu mana tuh lagi? Mana spion lu mana? Aduh. Lu kalau ngomongin anak motor, di antara kita semua nih yang paling anak motor gue. Apa emang? Gue kemarin baru beli motor. Hah? Motor baru. Nah. Joknya gue ganti. Wah, ganti apa? Soalnya joknya kurang ger. Wah. Iya, paling anak motor di antara semuanya udah pasti gua lo. Kemarin gua manasin motor. Pakai microwave. Ya, panas. Udah anak motor banget. Udah anak motor. Kemarin gua beli motor. Terus. 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 Kemarin gua nabrak portal. Terus. Terus. Portalnya yang minta maaf. Iya. Kemarin gua naik motor. Terus. Nggak jadi. Ayo, Pak. Kemarin gue beli motor. Iya, Pak. Iya. Anak motor beda. Spionnya gue ganti. Gue pakai apaan? Rameon. Wah. Spion. Ini rame. Spion. Spion. Rameon banyak. Rameon banyak. Iya. Yeah. Benar. Ini juga, ini kan karena nyala. Iya. Yeah. Kalau mati, spion. Iya. Pak, ayo Pak, saya udah punya yel. Ini karena di motor. Ah. Kalau di tas sekolah, spidol. Kemarin gue naik motor. Ah. Di sebelah gue ada orang naik motor pakai knalpot bobok. Oh, terus? Gue marahin.
Bang, kasihan kenal potnya masih bobok. Bangunin dulu. Tapi dia teman gue ini. Ini anti prediksi banget. Anti prediksi. Betul, nanti saya udah punya yel-yel. Apa yel-yel? Preskidi, saya. Preskidi. Preskidi, ini saya anti prediksi. Saking saya anti prediksinya, saya gak pernah motoran. Tapi enggak lah. Gimana? Saya sih sebagai anggota jujur saya menolak, malu kalau touring pakai mobil motor begini kan paling belakang kita. Padahal ini awalnya repot. Ya takutnya ini ditawar sama orang lagi bawa lewat pasar ditawar. Iya. Pak. Nanti nanti kita touring, Pak, touring. Nanti pakai baju SD gitu-gitu, Pak. Mau enggak pakai kacamata alien gitu-gitu. Nora itu. Tapi Gil, ini mohon maaf Gil ya. Bukan enggak sayang, bukan enggak cinta. Tapi memang ini keputusan anggota gue gak bisa menerima lo nih. Ya pak, jadi kalau bapak-bapak touring saya kemana? Ya kemana kek? Lo liat motor gue, indikator bensinnya tuh semuanya ada digital. Kalau ini indikator bensinnya dilongok pak. Udah gak layak ya masuk ke motor kita. Ya, bro, pak, udah kita touring deh. Jalan nih. Ayo, ayo kita touring ya, kan, keburu siang. Touring. Pak RT. Kagak ada boncengannya ini. Gak ada. Pak saya. Gak ada Pak RT. Lo ganti motor dulu yang layak. Iya lo. Iya Pak. Ayo jalan dah. Ah lo. Oh iya bro. Belum layak. Oke bro. Lihat aja. Akan kubuktikan kepada mereka, aku bisa memiliki motor yang lebih keren. Akan kucuri AdSense Taulani TV.